Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi di channel Ana JB Vlog. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat, selalu bahagia, selalu bersyukur, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Dan buat para ibu pejuang garis 2, semoga segera diberi momongan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Konten aku kali ini random aja ya teman-teman. Ini konten campuran. Jadi ini Mas Ryan lagi diimunisasi ya. Kebetulan suamiku ada di rumah, jadi kemarin pulang itu aku minta sekalian aja ditemenin buat imunisasi gitu ya. Ini di bidan ya teman-teman, waktu Mas Ryan itu lahir, jadi sekalian aja imunisasi di sini, jadi tahu gitu ya riwayatnya. Dan alhamdulillah Mas Ryan itu nggak rewel ya teman-teman, jadi ini sekali disuntik nangis sih, cuma sebentar aja. Dan ini suntik imunisasi DPT dan polio 2 ya teman-teman, ini ditetesin 2 gitu. Dan sebetulnya ada tambahan lagi imunisasi PCV 1, PCV atau apa gitu ya namanya ya, buat pernafasan gitu. Harusnya itu di paha sebelah kiri lagi ya, ini sebelah kiri tadi ya, harusnya di sebelah kanan, cuma aku takut kalau Mas Ryan rewel gitu kan, jadi satu dulu. Nah ini alhamdulillah Eyang Ti, ini aku makan siang sama Eyang Ti di Soto Betawi keesokan harinya, jadi pas suamiku pulang atau ke Jogja berangkat gitu ya, ini jadi Eyang Ti itu datang dari Kendal ke kasih, jadi nengok cucu gitu ya teman-teman. Jadi ini paginya aku ajak untuk sarapan soto Betawi. Ini soto Betawinya enak banget teman-teman, ada babatnya, ada campur sama daging juga gitu ya. Dan ini aku mau makan dulu. Oh ya, aku mau menyapa dulu nih buat teman-teman online aku yang sudah klik di channel sederhana ini. Terima kasih, syukron. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga Bunda Anne yang tinggal di Bekasi dengan seorang anak dan sekaligus pejuang garis 2 juga untuk anak yang kedua ya teman-teman. Dan ini aku membagikan kegiatan rutinitas aku kegiatan sehari-hari gitu ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga, dan mudah-mudahan videonya bermanfaat ya teman-teman. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan di subscribe, like, komen, dan di share. Jangan lupa juga ditekan loncengnya supaya kalian update konten-konten aku selanjutnya. Jadi tanpa support kalian, tanpa dukungan dan doa kalian, channel aku ini tidak bisa berkembang ya teman-teman. Dan terima kasih banyak, mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tadi setelah makan soto itu aku mampir untuk cuci mobil ya teman-teman. Tadi itu aku beli pisang goreng juga. Dan ini setelah cuci mobil dilanjut juga aku mampir ke baby shop gitu ya, toko perlengkapan bayi gitu. Aku mau beli sarung tangan Mas Ryan karena aku masih takut untuk motongin kuku ya teman-teman. Bisa sih, cuma kayaknya kurang pendek gitu kan. Jadi kalau garuk-garuk gitu suka kebaret-baret ya mukanya. Jadi ini aku masih beli sarung tangan buat persediaan aja gitu. Dan ini hari Minggu ya teman-teman, jadi hari Minggu yang produktif banget nih. Produktifnya jalan-jalan ya teman-teman. Ya sekalian buat ngajak Eyang Ti jalan-jalan aja di sekitar rumah. Ini perlengkapannya lumayan lengkap teman-teman, dan lumayan miring juga sih, dan sama juga kayak di online shop juga ya. Jadi kalau misalkan mau lihat bahan-bahannya gitu, kita bisa cek-cek and recheck di sini. Dan harganya juga sama ya teman-teman. Ini namanya Asoka di Harapan Indah Boulevard. Aku biasanya mampir ke sini karena deket toko ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pengen sesuatu gitu, jadi mampir-mampir ke sini. Setelah perjalan-jalan di perlengkapan bayi, ini udah sampai rumah. Dan ini aku mau unboxing dulu Lazy Pot ya teman-teman. Ini aku beli kayak model tripod gitu, tapi seperti
apa ya, kayak kayak ya nantilah teman-teman tahu modelnya lah. Buat lazy pot ini biasanya kalau misalkan buat duduk, buat santai, buat apa gitu, kita bisa nonton dengan ini ya, tripod ini ya teman-teman. Sebenarnya bukan tripod ya, ini kan bukan punya kaki tiga ya teman-teman, punya satu tiang gitu. Dan mudah-mudahan untuk lazy pot ini bisa membantu aku juga, bisa bikin semangat juga buat bikin konten-konten. Karena untuk lazy pot ini bisa diputer, jadi kita bisa ngambil gambar itu di atas makanan gitu ya teman-teman. Biasanya kan kalau kita tripod kan di samping gitu kan, nggak bisa dari atas gitu kan. Nah ini bisa dari atas. Mudah-mudahan ya bisa membantu buat aku semangat lah bikin konten-kontennya. Karena lumayan apa ya, aku itu lumayan ribet juga ya teman-teman. Kalau misalkan kayak pengambilan gambarnya itu kurang atau apa gitu, kayak suka-suka males gitu. Jadi kebawa-kebawa bad mood gitu loh gitu. Jadi ini alhamdulillah sih bahannya lumayan kokoh, lumayan bagus, terus mudah-mudahan sih awet ya. Jadi kayak gak abal-abal gitu. Dan ini juga tuh kokoh banget. Ini bisa buat tablet, bisa buat juga smartphone. Nah seperti ini, seperti bisa dijungkit-jungkit gini teman-teman. Dan ini satu tiang aja gitu. Oh ya teman-teman, hari Minggu kemarin kegiatannya apa nih? Kalau aku, nah nih mulai lagi ya untuk kegiatan ibu rumah tangga lainnya. Dilanjut untuk beberes laundry ya teman-teman. Karena ini laundrynya udah dateng, jadi aku nata-natain bajunya. Jadi setelah aku nata baju di ruang tamu ini, ruang serbagunaku ini, jadi aku langsung masukin nanti baju-bajunya di lemari. Seperti itu. Oh iya teman-teman, kegiatan apa hari Minggu atau lagi mager-mager aja, karena hari-hari biasa lagi sibuk banget dan lagi santai-santai, atau memang ada yang lagi jalan-jalan sama keluarga, atau lagi masak-masak, atau lagi mungkin diisi dengan beberes rumah. Kalau samaan dengan aku boleh ya tulis di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman, buat teman-teman yang sudah mampir juga, sudah meninggalkan komentar-komentar yang positif, yang mungkin juga sudah mampir tidak meninggalkan komentar. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Pokoknya aku senang banget, tanpa kalian itu aku tidak semangat bikin kontennya. Jadi bantu support aku ya teman-teman ya. Nah ini untuk plastik-plastik laundrynya aku lipat-lipat teman-teman, karena lumayan ya bisa buat tempat-tempat sampah gitu. Terus kemudian ini agak siangan, ini aku habis nyuci-nyuci baju, terus aku menjemur-jemur ya teman-teman. Ini aku nyuci bajunya Mas Ryan, juga cuci baju yang lainnya juga ya. Ini jemurannya ini kecil ya teman-teman, jemuran kecil tapi bisa berguna untuk ya bisa gonta-ganti lah, dipakai buat jemur-jemur baju juga, anduk-anduk juga ya teman-teman. Nah untuk jemuran yang sampingnya itu sebetulnya bekas rak sepatu ya teman-teman, cuma karena bahannya itu apa tatakannya gitu sudah jelek gitu, jadi dibuka gitu jadi kerangka, cuma alhamdulillah bisa jadi buat jemuran, jadi nggak usah beli jemuran lagi. Nah ini aku jemurinnya di garasi ya teman-teman, jadi nggak langsung di atas apa namanya di luar ini ya, di bawah terik matahari gitu. Jadi kayak jemuranku itu harus 2 hari sekali gitu teman-teman diangkatnya, supaya memang benar-benar kering gitu ya. Dan juga karena jemurannya sekaligus banyak, jadi ya beginilah. Tapi nggak apa-apalah, supaya tidak setiap hari juga sih aku nyuci-nyuci baju, karena kan kalau misalkan nanti aku sendirian pasti harus bagi-bagi waktu juga kan. Karena Mas Ryan itu kalau misalkan siang itu nggak bobo nyenyak banget gitu, jadi dia tuh suka pengen diajak ngobrol, diajak main gitu.
Nah, karena kebetulan ini yang di rumah bisa jagain Mas Ryan, jadi aku langsung aja nih gercep pegang-pegang kegiatan apa aja ya yang di rumah ya teman-teman. Nah, ini dilanjut aku bersihin kandang anak buluku nih. Jadi karena sudah kotor banget, tapi sorry nggak aku record pada saat bersihinnya. Jadi ini yang udah bersih aja ya yang aku videoin teman-teman. Jadi aku isi bak pasirnya dan ini aku ikat di kandang. Kalau udah ngelihat kandang bersih gini gitu kayaknya gemes juga ya buat pegang-pegang anak bulu. Jadi maksudnya tuh bisa jadi mood booster gitu ya teman-teman. Oke, karena ini hari Minggu yang aku lagi semangat-semangatnya, jadi ini dilanjut agak sorean ya teman-teman. Habis asar gitu aku lanjut untuk nata-nata tanaman. Dan ini lihat dong teman-teman, kotor banget lantainya, udah lumut-lumutan gitu. Jadi aduh, udah lama banget gak aku pegang dan gak aku kosek-kosek gitu ya, gak aku gosok-gosok. Tuh kelihatan berlumut banget ya, banyak tanah-tanahnya gitu. Dan ini udah risih banget ya teman-teman. Jadi aku mau nata-nata dan bersih-bersihin taman. Walaupun mungkin gak terlalu bersih banget, jadinya cuma alhamdulillah sebagian sudah bisa keangkat lah gitu. Kalau yang susah diangkat ya mungkin nanti aku mau gosok-gosok lagi ya teman-teman. Yang penting sudah kelihatan rapi aja gitu. Dan juga aku mau nata tanaman aku yang di pojokan itu teman-teman, yang kelihatan ada pot orange itu ya, pot tanah itu. Dan itu kan aku tanamin tanaman Catalia ya, dan ternyata itu dia nggak tahan panas. Jadi aku taruh di pojok itu, daun-daunnya itu banyak yang layu dan banyak yang kuning. Jadi kayaknya sayang banget gitu kan, tanamannya itu pada mati gitu kan. Padahal udah disiram setiap hari dan disiramnya juga lumayan banyak gitu ya. Dan akhirnya ini aku pindah-pindahin aja ke bagian dalam. Jadi ini masih di bawah ada atapnya gitu, dan mudah-mudahan rada adem aja gitu ya. Terus udah gitu juga tumbuhnya itu subur. Terus udah gitu juga daun-daunnya itu hijau-hijau gitu ya teman-teman. Kalau misalkan daun-daunnya hijau terus subur-subur gitu kan, jadi enak ya dipandang gitu. Dan biarin aja deh itu bagian pojok sana, yang di bagian teras sebelah sana nggak terlalu banyak pohon nggak apa-apalah. Karena selalu apa ya, kalau tanaman dipojokin ditaruh di pojok sampai pojok sana itu biasanya jadi kering gitu, jadi kepanasan gitu, entah kenapa ya teman-teman. Makanya nih aku selalu kumpulkan tanamannya itu di bagian teras dalam sini. Dan ini potnya besar dan lumayan berat teman-teman, apalagi sudah diisi dengan tanah ya. Ya nggak apa-apa lah, butuh effort yang sedikit, tapi nanti hasilnya kan bisa puas ya kita teman-teman buat ngelihat hasilnya. Terus ini aku pindah-pindahin juga, pokoknya aku tata-tatain tanamannya. Terus untuk yang di bagian nanti, nah itu ada tanaman pandan, alhamdulillah udah subur. Mudah-mudahan aku taruh di situ nggak layu juga. Terus ini aku tata-tatain lagi. Nah udah kelihatan kan, kalau di sini bisa dilihat ya teman-teman, udah seragam gitu, udah kelihatan rapi. Dan nanti untuk yang tanaman dolarnya itu nanti aku mau pindahin ke sini. Dan ini aku mau geser-geser dulu, itu ada sisa media tanah satu karung gitu, kayaknya mengganggu ya pandangan kalau ditaruh di situ ya teman-teman. Dan ini tempat sampah yang nggak kepake, sebetulnya sih kepake ya teman-teman, tapi ini aku pakai dulu buat tatakan pot. Karena tanaman yang satu yang ini tuh namanya apa ya, aku lupa, itu aku pengen agak tinggian aja gitu dia. Jadi aku iniin apa sangga pakai tempat sampah putihnya. Nah terus ini ada lidah mertua juga. Terus juga ini ada
kursi bekas juga teman-teman. Jadi ini daun mintnya aku taruh di pojokan situ aja. Terus aku mau pindahin ini tanaman dolar ini, lumayan berat juga teman-teman, udah rimbun juga. Terus udah gitu potnya juga keramik kan, jadi kayak lumayan berat gitu. Tapi alhamdulillah bisa aku pindahin di sini dan alhamdulillah sudah lumayan tertata ya teman-teman. Walaupun lantainya itu masih banyak lumutnya gitu, tapi itu sudah bersih sih sebetulnya teman-teman. Jadi tanahnya sudah keangkat dan ini besoknya alhamdulillah sudah kelihatan rapi ya teman-teman, sudah kelihatan asri. Seneng deh ngelihatnya. Kemarin itu aku bersih-bersih sampai maghrib teman-teman. Jadi bagian depan itu nggak sempet aku ini bersihin. Jadi mudah-mudahan nanti minggu depan deh aku bersihin. Dan dilanjut besok harinya, hari Senin nih teman-teman, setelah aku libur ini aku di toko ya teman-teman. Dan ini kebetulan unboxing, ini Eyang Ti yang bantuin unboxing. Jadi ini aku pesen karpet buat mainan anak-anak gitu teman-teman. Jadi lumayan ini ya, lumayan, mudah-mudahan lumayan berfungsi. Karena nanti Mas Ryan kan sebentar lagi, nah ini aku gendong Mas Rayanya, jadi aku videoin Eyang Ti yang lagi unboxing. Mudah-mudahan ini karpetnya berfungsi, karena sebentar lagi itu Mas Ryan kan belajar ngerangka, belajar guling-guling, belajar ya apa aja lah nanti di atas karpet ini gitu. Telepon masuk. Nah ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton vlog aku sampai selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye.